Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi sedang melakukan pengejaran komplotan pelaku cabul, yakni ada 4 orang yang sedang diburu. Keempatnya sementara itu diketahui asal Kabupaten Muaro Jambi. Sembari mengungkap keempat pelaku, polisi telah berhasil menangkap seorang rekan mereka yang turut serta melakukan pencabulan. Artinya, ada 5 pria remaja yang menggarap korban. Terlibat langsung dalam tindakan kejahatan ini. Jadi satu orang kita tangkap dan 4 orang sementara masih DPO. Si tersangka ini berbuat asusila udah berapa kali, Pak? Ya kalau dia bilang kita tanya pasti sekali. Korban pencabulan komplotan tersebut adalah salah seorang pelajar SMP di Kota Jambi. Korban dicabuli ketika mengalami kecelakaan lalu lintas di salah satu ruas jalan di Kota Jambi. Ketika mengalami kecelakaan tersebut, salah seorang pelaku cabul Iko mengevakuasi korban. Bukannya mengobati, malah menambah luka si korban. Doli Maulana, Jambi TV.